Okey, assalamualaikum geng. Kita bertemu lagi dalam Faiz Aziz Channel. Kalau korang tengok video aku yang lepas ni, masa pelancaran soft launch KTM Premium Kuala Lumpur. So aku dapat an opportunity untuk test ride motor ni lah. So hari ni aku nak bercerita sikit pasal motor ni. Kita just sembang sikit pasal dia punya ownership cost untuk beli motor ni lah. Motor ni harga dia dalam RM73,800 macam tu lah kalau tak silap aku. And then bila dengan CC dia RM799 dia punya cost, antara cost yang perlu dikeluarkan dalam harga dalam RM2,000 lebih, RM2,000 lebih untuk dia punya insurans lah. So aku rasa plus another 100 or 200 kot untuk dia punya road tax sekali lah. Kedua, untuk dia punya maintenance, pada tahun pertama lah kita anggaran dia. Sebenarnya motor ni perlu diservis pada mileage 1000, 10000, 20000 dan 30000. So compare dengan model-model CKD lah. Model-model CKD macam KTM Duke 390 ke bawah, dia punya sela untuk warranty adalah RM5,000. Sebenarnya kalau dalam buku waranti RM7,500, tapi di Malaysia disebabkan faktor cuaca, KTM Malaysia menetapkan RM5,000. Tapi untuk model CBU, maksudnya KTM 790 Duke Adventure dan juga Super Adventure dan Super Duke, dia punya sela untuk servis dia adalah RM10,000. So kos untuk penyelenggaraan untuk minyak, dia punya minyak hitam ni lah, dalam kos dia dalam RM200-210. And then bila tukar minyak hitam, of course korang kena tukar dia punya air filter, RM80. And then yang ketiga, untuk yang servis pertama korang perlu tambah lagi RM80 lah untuk labor cost. So total dia dalam RM300, RM370 untuk servis yang 1000 yang pertama. Itu basic service lah, basic service. Basic yang kedua, pada sela RM10,000, cuma ada penambahan untuk mungkin korang kena check daripada segi brake pad atau brake oil. Kalau kata ada penambahan lah, ada penambahan brake pad lah. Tapi ini kira consider korang pakai, memang korang pakai betul-betul hardcore tau. Mungkin cara braking dia laju ke apa semua kan, brake pad tak jaga, brake pad dia agak mahal lah, dalam harga dalam RM600. Tapi itu complete, depan belakang semualah dan brake oil sekali lah. Itu subjek, mungkin kena tukar, mungkin tak kena tukar. Kalau tak, kalau kena tukar, mungkin benda ni total dengan brake pad ni dah boleh cecah sampai RM1,000 lebih lah untuk sekali servis. Tapi kalau katakan macam brake pad masih elok, minyak brake pun okey, macam ni kan, minyak brake lagi masih lagi okey, so korang tak perlu tukar pun. So kos dia antara RM370 hingga RM1,100 lah, RM1,110 lah, macam tu lah, plus minus kan, macam tu. Bila sampai RM20,000 pun benda yang sama jugalah, kos dia pun lebih kurang sama. Cuma yang ni yang keras sikit lah. Bila dah sampai RM30,000, untuk motor ni RM30,000 adalah major service. Bila major service ni, dia akan melibatkan satu, tukar dia punya plug, spark plug. Kita kena tukar dia punya air filter, kita kena tukar dia punya coolant, kena buat valve clearance. Dan kalau valve clearance shim rosak, kena tukar shim. And then tire sekali. So chain pun, rantai pun kita kena tengok dah masa ni, tengok okey ke tak. Brake pad, brake oil, water pump pun kita kena check. Then lagi satu, battery and fork service. Dan juga bila kita dah buat major service ni, cost major service dia dalam berharga dalam RM150. So kalau benda-benda tu semua dimasukkan, boleh lah harga dia dalam dekat RM6,000 jugalah. Dia punya cost dia kasar tak kasar. Tapi kita semua kena faham, bila major service ni, contoh
kita boleh buat sebab dia punya sela masa agak panjang, RM10,000. So sebenarnya korang boleh buat benda tu macam korang average out kan lah. Maksudnya okay, RM10,000 kena buat major service. So just boleh buat yang penting dulu, tukar minyak hitam, oil filter, and then buat valve clearance. And then kalau shim perlu tukar, tukar shim lah. Kat sini kalau katakan dia punya valve apa ni, harga valve clearance dia dalam RM200,500, shim dia pun dalam dalam RM360 lah kalau tukar satu set. And then spark plug mungkin korang boleh tukar awal sikit, sebab spark plug dia agak mahal lah, RM500. And then the air filter, air filter pun kalau macam KTM Duke 390 yang CKD baru RM130, ni dalam RM200 lah. And tayar bergantung kepada tayar apa yang korang nak pakai. Kalau mungkin benda tu subjek lah, sebab bersubjek kepada tayar apa yang korang nak pakai. Water pump service aku rasa benda tu wajib buat, tu pun cost dia dalam RM400. And then bateri pun kena check masa ni okey ke tak, sebab tapi bateri okey, korang boleh monitor je dekat korang punya meter tu. Kalau kata masih lagi dekat 12 volt tu tak perlu tukar lagi pun. And then fork kena buat dalam RM600 macam tu, and service level lah. So itu sajalah kalau kata yang penting-penting. Ada RM30,000 ni mungkin oil seal pun kena tengok lah masa tu, mungkin patut dah kena tukar apa semualah. So tapi kalau kata kena buat semua benda yang aku cakap tadi tu, kos dia dalam RM6,000 lah untuk major service kepada motor ni. Tapi boleh je pun, tayar boleh tolak dalam RM700. Depan belakang lah, kita cerita tayar depan belakang tau. And then mungkin yang tak perlu buat, mungkin brake pad apa ni, bateri tak perlu tukar lagi ke apa ke, bergantung lah. So itu sajalah untuk KTM Adventure 790. Dan aku rasa kos ni untuk KTM Duke 790 pun sama juga, lebih kurang je dia punya kos. Cuma kalau katakan siapa yang berniat untuk pakai KTM Adventure 1290 ni, kita tambahlah kos dia lebih kurang 10 to 50% daripada kos yang untuk servis KTM Duke ataupun KTM Adventure 790. So perbezaan dia tak banyak sangat lah, walaupun harga motor dia apa ni, dia punya CC dia tu almost double. And macam motor ni dia punya insurans dia dalam RM3,000 lebih juga lah. So harga dia pun RM138,000 geng. So itu sajalah geng, aku harap aku punya perkongsian ni bermanfaat, berguna untuk korang. So jangan lupa share, like and subscribe lah. Okay geng, Assalamualaikum.